tahu sistemnya ya, sistem pengapiannya. Kalau Krypton dia sistem pengapian AC, bersamanya pengapian AC yang bisa dipasang, bisa green, bisa king, bisa plus one, bisa ya, bisa RC juga bisa, jadi RC itu pengapian AC, RC tornado ya bisa ya. Ya, kembali lagi bersama kami di Yayat Motor Service Jati Baru Siak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan notifikasinya agar dapat video-video terbaru dari kami. Selamat menonton. Hingga kami kedatangan motor Krypton datang ke bengkel karena dia mati pengapiannya ya. Nah, kita cek dulu apanya yang mati pada motor ini ya. Krypton. Posan depan ya. Cek pakai tester. Ini pengapian AC nih. Tuh, kabelnya lagi ini. Tuh, kuat kuat ini. Aduh. Oh, setelah. Mamangnya dinampakin aturannya. Hah? Mamang dinampakin juga. Oh, iya enggak boleh. Akhirnya cuma aku nampak banyak yang apa suka muka seorangnya, muka mekaniknya disembunyikan. Jangan tahu. Kita cek dulu arusnya ada enggak. Yang memastikan mana yang mati ya. Kalau kita punya alat yang canggih, ketahuan mengetahui. Tapi kalau punyanya jadi bukan kayak gitu dia mak. Apanya? Alatnya jadi itu bukan kayak gitu. Jadi dia bikin sendiri. Nanti kalau kabelnya masih fungsi, dia lampunya hidup dia mak. Oh, itu mau mengetahui kabel putus saja. Kalau ini kan mengetahui apa? Ini nih spool ini terbakar tidaknya. Kalau itu terbakar nggak kebakar pakai lampu, dia tetap hidup. Kecuali kalau putus kabel. Sementara lilitan spool ini kan kecil-kecil. Iya. Pakai sistemnya pakai lampu, itu nyala aja. Kalau seandainya rusak, biasanya rusak itu spoolnya itu kebakar. Kalau kebakar, dites pakai itu ya nyala lah tetap. Wah, masih bagus ini. Nyala lagi. Kurang jelas kenapa enggak. Oke, testernya di mirip sini. Oh, jelas ya. Kita testernya nih tes dulu. Nah, ini fungsi ya testernya. Nah, ini yang untuk spool ya, spool AC. Spool AC-nya ini untuk pengapian ini. Nah, ini masih jalan. Ini ke di Italia ke 65 ini aja nolnya ada apa nggak bisa nol ya, tapi nolkan dulu ini ya. Enggak, ini terlalu apa nolnya tuh nggak ini kita apa aja jelek dapat ya. Ya, kalau nomor-nomor ini tuh apa? Nah, ini untuk pengetesan ya, untuk apa juga mengetahui kalau ini sistemnya pakai hidupkan AC nih kan, hidup mesin berapa voltase keluar dari arus, baru tes pakai ini. Kalau DC, nah ini DC, DC tuh ini kayak yang putih, kalau sebenarnya berapa arus DC nya gitu ya, berapa volt atau watt arusnya ya. Oke. Kita yang penting ini, oh ini jalan ya, dia gerak ya. Nah, ini menunjukkan 10 ya, sampai 12. Ini kena nggak ada nolnya. Nah, ini masih bagus. Sepulnya bagus. Terus kita cek pulsernya. Ini ya yang pulser
warnanya putih sama merah ya. Karena kabelnya putih sama merah. Kita tes lagi pulsernya kena tidaknya. Kalau spul pengapiannya bagus ya. Pulsernya bagus, tidak masalah. Pulser bagus, spul bagus, tapi tidak ada apinya. Kita cek lagi seperti ini ya, untuk ceknya. Ini hijau daun sama coklat. Ini spul api. Kita cek dulu. Ini memastikan bagus tidaknya seperti ini ya. Ini masih bagus, masih nyambung, belum terbakar. Apabila spul ini terbakar, arus ininya ampernya sampai ke sini ya. Sampai biasa sampai separuh lebih ya. Separuh lebih itu udah menandakan terbakar spulnya. Nah, ini dia mau gerak. Hanya 12. Kalau diikutkan ini 1 kali 2 ya, atau per seribunya. Nah, ini jalannya ya. Per seribunya. Oke, ini bagus. Spulnya bagus. Kita cek bagian pulsernya ya. Pulsernya warna merah sama putih. Warna merah sama putih. Ini dia ya, merahnya nih, ini putihnya. Nah, ini bagus juga, pulsernya bagus. Ini dijamin spul api sama pulser tidak bermasalah ya. Kita tes lagi pakai CD aslinya ya, bawaannya ya. Bawaan motornya ya. Mati pengapiannya ya. Kita cek dulu. Kalau tidak ada apinya berarti ini CD-nya ya. Dipastikan CD-nya mati. Apabila ingin dihidupkan pengapian CD ini, bisa ini bisa pakai CD King. Ini bekasnya King ya. Bisa juga pakai Post One, bisa juga pakai Grand. Biaya yang murah rombaknya itu pakai Grand ya. Kita rombak pakai Grand aja. Yang murah aja ya. Biar terjangkau yang punya motor. Kita pasang Grand. CDI-nya CDI Grand. Grand 5. Ini bisa hidup enggak di motor Piton ini? Saya jamin bisa hidup ya. Yang penting kita tahu tahu sistemnya ya. Sistem pengapiannya. Kalau Piton dia sistem pengapian AC. Bersamanya pengapian AC yang bisa dipasang, bisa Grand, bisa King, bisa Post One, bisa ya, bisa RC juga bisa, jadi RC itu pengapian AC, RC Tornado ya bisa ya. Yang penting kita tahu ini sistem pengapiannya pengapian apa. Kita ganti CD-nya ikuti maunya motor ini. Kalau seandainya motor ini pengapiannya AC ya, kita pakai CD-nya CD AC. Kita ada coba kabel ya, kabel. Okay.
berarti yang ini massa ya. Nah ini massa ke body. Nah ini pulser. Pulser ya. Pulsernya antara yang putih atau yang merah ini ya. Ini kita lepasin dulu. Keluarnya dua ya. Kalau sistem pengapian ini sebelumnya dua ya keluar ya, seperti post one dia ya, sistem pengapiannya ya. Ini yang dua ini full ya, full api. Terus yang putih merah ini. Waalaikumsalam. Ganti oli. Olinya apa hi? Apa yuk olinya? PK aja enggak? AM ya. Berapa? Hah? 45. Yang 30 yang SGO. Oke, ini yang coklat sama hijau daunnya, ini yang full api ya. Ini yang merah putih, ini pulser. Ini pulser ya. Ini kita gabungkan. Menjadikan massa ya. Iya. Ini mau makan. Wah, enggak. Ini yang minum bodrek. Nah, ini yang Black Wheel ya. Ini masak. Ini masaknya gabung sini. Kita gabungkan kabel massa CDI dengan kabel massa pulser sama kabel massa spool ya. Gabungkan di satu. Kabel massa spool warna hijau daun ya. Kalau kabel massa pulser warna putih ya. Jadi ini, Bur. Ya, jadi ini. Jadi ini ya. Iya. Kita pakai yang murah aja lah, ya. Pakai crane aja. Pakai yang ini mahal. 100 lebih. Yang aslinya. Bukan yang aslinya. Bawaan motor ini dibakar yang nomor 2 lah. Cukup 100 lebih itu. Yang aslinya lebih lagi. Bang. Eh? Nanti di tes dulu. Oh, di tes dulu. Iya. Itu tadi mana? Enggak ada pijakan. Ini businya kemana businya? Businya. Iya. Aku ketinggalan tadi apa itu pokok pisang itu. Coba engkolkan dulu. Ada apinya enggak? Oh, ada nih. Ya
Tuh ada enggak? Dari kuil apinya. Kuilnya? Pegang aja enggak apa-apa. Enggak mati enggak? Ada. Ada. Terus gimana kuncinya enggak ada? Kalau nyala. Kasih kunci apa? Nah, kasih kunci jadi sini. Kita ambil yang terjangkau, tapi kualitasnya bagus, CD-nya awet. Jadi kita ambil yang untuk return ini, ya kan? Kalau yang biasa, termahal, pertama. Baru berapa bulan ini? Lumayan juga. Mati sendiri. Oke. Okay. Yang ini bunyi nih. Oke, okay, kita sambil contohnya ya. Tutup pola. Ini bisa ya pakai CDI Grand ya. Jadi kita paham jalur kabel dan fungsi. Fungsi kabel di motor ini itu semua bisa jadi motor ya. Ya. Ini kita rombak akan jadi. Coba tes lagi. Oh iya, okay. Udah mati ya. Oh, berarti kayak gitu tadinya kecepatannya. Iya. Ah iya. Aja ya. Ngerti aja ya. Tapi nanti nih masuk YouTube nih, nggak apa-apa ya kan? Masuk YouTube nanti. Tengok aja. Tadi sebelum dipasang tuh aku cek dulu spoolnya yang mati atau CD-nya yang mati. Terus aku pastikan ke CDI karena udah pakai alat ngetesnya, pakai ini aja tester ya, ini untuk mengetahui apa yang matinya. Jadi pas 10 udah gak ada masalah, berarti CDI-nya itu aja ya kan, gampang ya kan. Nanti ingin tahu bahwa diponis itu yang kena, nah, nanti tengok aja videonya ya kan. Apa itu namanya channelnya? Ini pun motor servis yang paling tahu. Wis tadi udah jadi ya motor yang kita rombak. Sampai di sini dulu video kali ini. Lain waktu kita ketemu lagi dengan video-video yang lainnya ya. Terus channel kami dan subscribe untuk video ini. Terima kasih.